Nama WA nomor 1. Halaman berapa lo so baru masuk? Ba, halaman 19 dan. Halaman 19 dan. Lambang bilangan negatif 17 adalah C. Oke, oke, jadi 100. Kemudian sekarang Lasa Septi ingin ke Gebi. Gebi, nomor 1 D dadu, nomor 1 dadu itu dibaca apa, Gebi? Nomor 1. Nomor 1 dadu itu membacanya bagaimana? -70. -70. Belum benar ya, teman-teman. Bukan -70 membacanya. Bagaimana membacanya? -70. Good. -70. Gitu ya membacanya. Oke, Gepi dapat 80. Selanjutnya nomor 2. Jadi membacanya bukan minus ya. Kalau minus itu kan kita yang membacanya seperti itu. Lah benarnya itu adalah -70 gitu membacanya. Nomor 2 sekarang Jaslyn, silahkan dibaca Jaslyn. Bilangan berikut yang terletak di sebelah kanan -4 pada garis bilangan adalah. -5. -5. Sebelah kanan, guys. Sebelah kanan. Berarti itu lebih kecil apa lebih besar, Jaslyn? Lebih besar. Jadi yang mana jawabannya? -3. -3, betul. Lasa Sakti mau tanya kepada VV. VV, -6 dan mana VV kok cabut? Graven. Graven, -6 dan -8 lebih besar siapa? -6. Ya, oke, okay, Graven. Enggak buku, saya mau ambil buku aja deh. Oh, dari tadi ngapain, Bay? Nomor 3, Sharon. Baca nomor 3. Sudah, Graven, gitu aja. Sharon nomor 3. Enggak, Lausa, aku mau tanya. Apa? Lausa juga ngalamin enggak? Google-nya kena pindah ke Yahoo. Maksudnya? Kalau nyari di Google itu pindah ke Yahoo. Lausa enggak ngalamin? Aku ngalamin tapi enggak bisa dihapus. Coba Dian restart mungkin HP-nya dulu. Enggak, di komputer. Di bukunya boleh langsung dikerjakan di situ. Ya, di bukunya sambil lalu menunggu temannya boleh langsung dikerjakan di situ. Tunggu ya, Graven. Sharon, nomor 3 silakan dibaca. Sharon. Sharon. Bilangan berikut yang terletak di sebelah kiri -12 pada garis bilangan adalah -15. Oke, betul Sharon. VV, VV, 0, VV, angka 0 dan -4 lebih besar siapa? Lebih besar 0. Lebih besar 0, oke VV. Selanjutnya, nomor 4, Valdi, silakan dibaca. Bilangan berikut yang nilainya lebih dari -21 adalah -14. -14, oke Valdi, terima kasih. Selanjutnya, Jocelyn. -42 dengan -28, lebih besar siapa? -28 sama apa lah? -42. -28. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 5. Oke, Excel nomor 5.
Silakan. Urutan bilangan dari 7, negatif 2, negatif 5, 1, 0 dari yang terkecil. C, negatif 5, negatif 2, 0, 1, 7. Ya, oke. Okay. Nomor 6, silakan Josephine. Josephine, tunggu Pau. Bilangan berikut yang berurutan dari terbesar adalah satu, nol, negatif 4, negatif 20, negatif 22. C. Ya, oke. Okay. Nah, kalau membaca negatif 21 itu bacanya bukan 21, negatif 21. Ya, yang dibacanya 11 itu yang mil, angkanya di belakang koma, 0,25. Masih ingat? Kayak gitu ya. Kalau misalkan angkanya 21 ya dibacanya negatif 21 gitu ya. Selanjutnya sekarang Jikunia nomor 7 silakan. Berarti tulis ya, Lase. Langsung aja udah dibaca. Hasil dari 7 ditambah minus 18 adalah 25. 25. Masih belum benar. Jikunia, selanjutnya sekarang tunggu ya. Monica, nomor 7 tetap. Monica, kamu di mana? Nomor 7 berapa hasilnya? Oh, Pau sangat berharap dipilih itu. Apalagi Cika. Ayo Monica, tunggu ya. Negatif 11. Oke, terima kasih Monica. Jadi hasilnya adalah negatif 11. Perhatikan semuanya. Yuk, kita mulai ke zaman purbakala lagi. Nah, ini kan soalnya sudah awal ya. Awal dulu kita belajar ini ya. Coba diperhatikan dulu, Lause. Ada rumusnya ya, masih ingat? 7 ditambah berapa itu? Negatif 18. Berarti sama aja dengan 7. Ada tanda positif dikali negatif. Berarti 7. Di sini tandanya jadi apa, Nak? Minus. Iya, negatif. Jadi tandanya negatif. Negatif 18. Gitu ya. Berarti sama aja dengan 18 kamu kurangi 7. Berapa hasilnya? 18 kurangi 7 hasilnya kan? 11. Yes. Yang lebih besar kan tandanya itu punyanya 18 kan? Berarti negatif. Oke, selanjutnya sekarang. Heavenly, silahkan nomor 8. Hasil dari 64 dikurangi min 25 adalah 89. Oke, okay, good. 89. Heavenly. Selanjutnya, sekarang. Nomor 9, silahkan Cika. Nomor A, berapa hasilnya? Nomor 9 yang A, berapa hasilnya Cika? 9A. Minus 175. Minus 175. Oke, betul Cika. Selanjutnya, sekarang. Daniel, nomor 9B, berapa hasilnya? Nomor 9B. Oke, 175. Selanjutnya, Laura, nomor 9C, berapa hasilnya? Minus 175. Oke, Laura, betul. Selanjutnya, Valdi, nomor 9D, berapa hasilnya? Awas gak bisa. Oh, Valdi gak ada, mana Val? Awas gak bisa emang itu.
9 dadu, nomor 9 dadu berapa hasilnya? Aldi kan enggak punya bukunya. Oh iya, 25 kali 7, Nak. Lo kan sudah dikirim kan? Belum nyampe ya, kayaknya lo sih. Oh, Aldi di Solo lah sih. Hari Jumat kalau enggak hari Sabtu. Oh iya iya iya. Iya ya. Bayam tapi kok sudah nyampe? Itu bukan bayamnya Valdi lah sih, itu modulnya. Bayamnya. Modulnya. Hah? Modulnya. Ini aja Val. Berapa ini hasilnya Val? Tunggu Val. Oh. Ini Val. Oh. Berapa hasilnya? Satu, dua, tiga. Silakan. 175. Oke, Valdi. Terima kasih. Selanjutnya. Bentar. Pau sudah berharap. Pau nomor 10, silakan. Sudah berharap yang ini langsung ya. Ampun. Ya, Pau. Semangat ini muda ini. Tadi berharapnya yang gampang itu loh sih, bukan yang kayak gitu. Ayo, Pak. Nomor 10. Ya, apa Bang Nesir? Ayo, gampang ini. Ayo, nomor 10. Iya, iya. Bagian ini. 1, 2, 3. Semangat, Pak. Hasilnya positif ya? Ya, betul. Hasilnya positif. Oh, 11. Berapa hasilnya? 11. Ya, oke. Okay, betul. Bisa gitu loh. Ternyata kurang. Enggak, maksudnya kan belum ngejar. Yang di halaman 19 sudah ngejar. Oke, okay, selanjutnya. Geo Rano, nomor 11. Silakan. Nomor 11A. Berapa hasilnya, Geo? 11A. Yang lain langsung dikasih hasil di sebelahnya ya. 11A berapa hasilnya? 11B berapa hasilnya? Geo 11A. Oh, 28 loh sih. 28. Oke, okay, betul Geo. Selanjutnya Warren. Internet lag loh sih. Ya, 11B Warren. 11B berapa hasilnya? Min 64 ditambah 84. Nah, berapa hasilnya, Nak? 16. Oke, betul, Warren. Selanjutnya, sekarang. Iren nggak ada ya? Ada. Mana? Nggak ada orangnya. Kevin ada? Di kamera. Ya. Kevin mana Kevin? Ada Kevin? Ana ada Ana? Ada. Ada. Kevin coba dinyalakan dong kameranya. Lausi boleh ke toilet Lausi. Ya boleh silahkan. Iren, Lydia, Angel, Ana. Iren. 11C berapa hasilnya? Iren, 11C berapa hasilnya? Lydia, 11D berapa hasilnya? 11 dadu. Ya, Lasi. Yang 11A itu enggak ada. Kan udah enggak ada negatifnya. Enggak ada. Oh. Yang 11B ada? 11B enggak ada. Oh, makasih, Lausi. Yang 11C 23, Lausi. Oke, betul, Iren. Lydia, 11 dadu berapa? Bentar ya, Lausi. Mana Iren? Ah, mana Lydia tadi? Kok enggak ada? Oh, ini. Sudah, Nak? Belum?
Gue langsung ke paket dia. Berapa, Nak? Wah. Aduh. Berapa 11 dadu. Iya, 11 dadu. Berapa hasilnya? Hasilnya 109. Belum benar ya? Iya, belum benar. Belum benar, Lydia. Lanjutkan, Puri. Berapa, Puri? Negatif 61. Oke, betul. Jadi dia ditulisi negatif 61. Itu sama aja dengan 85 dikurangi 24. Nah, karena 85 itu kan tandanya negatif ya, berarti itu tandanya negatif. Selanjutnya sekarang, Ana. Losir. Heeh. Tadi yang 11C jawabannya berapa, Losir? 23. 23. Heeh, 23. Selanjutnya Ana, Romawi B, nomor 1. Halaman berapa, Laus? Halaman 20. Romawi B nomor 1 halaman 20. Yang lainnya boleh diisi, Romawi B. Romawi B nomor 16. Nomor 16, Nak. Romawi B nomor 16. Sebuah kapal selam berada di posisi 85 meter di bawah permukaan laut atau dapat ditulis. Dapat ditulis? Bagaimana berarti kalau di bawah permukaan laut? Negatif 85 meter. Oke, betul. Selanjutnya nomor 17, Kevin. Silahkan dibaca, Kevin. Laus, aku baru masuk, Laus. Iya, terus? Gak bang? Gak tahu halaman berapa, Laus. Iya, Romawi B, halaman 20, nomor 17. Romawi B, halaman 17. Halaman 20. Halaman 20. Halaman 20, nomor 17. Mudah sekali, Kevin. Oke. Coba dibaca. Ketemu, Kevin. Kok dimatikan? Kevin? Halaman 20, bagian B, nomor 17. Iya. Loh, siapa ini yang bilang? Aku, Laza. Aku tuh siapa? Excel. Excel, Excel. Lah, Kevin kemana? Ya, Laza. Ya, Laza. Ya, Vin. Ya, Vin. Oke. Berapa jadinya, Vin? Negatif 55 dibaca. Dibacanya gimana? Negatif 55. Salah. Negatif 55. Nah, good. Itu betul. Negatif 55. 80 buat Kevin. Selanjutnya, nomor, mudah sekali. Nomor 19, silakan Owen. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi kotak di atas adalah? Ya, itu diisi yang lebih besar, lebih kecil gitu, Owen. Plus. Siapa yang lebih besar? -32. Oh, -32. Yang lebih besar salah, Owen. Yang lebih besar itu minus berapa? -25. 25. Iya, yang lebih besar -25. Lah, kita kayak gini kan, Kak, yang menganggap. Ya, betul, betul. Kasih tanda yang kayak gitu, yang kayak apa namanya? Mulut itu ya. Berarti kan tandanya gimana? -25. Lebih besar
Ini ya. Daripada minus 32. Jadi tandanya. Jadi yang dimakan adalah yang minus 25. Lose tadi katanya negatif. Oh iya. Pinter papa. Papa pinter sekali. Negatif. Ya Lose, ajarin tapi salah sendiri. Iya, wah papa pinter. Selanjutnya sekarang, Angel. Mana Angel? Where is? Angel? Ini Angel. Angel nomor 20. Senen, kenapa Nen? Sudah pingin tak? Angel dulu ya. Ayo Angel. Nomor 20. Negatif 15. Urutan, jadi diurutkan nak, dari yang terbesar. Berarti yang pertama siapa dulu? Angel, jadi yang pertama siapa dulu? Dari yang terbesar, mengurutkan ini. Dua. Yang keras nak? Dua. Dua, terus? 7. 2, kemudian? 7. 7, kemudian? Negatif 4. Negatif 4, kemudian? Negatif 12. Negatif 12, kemudian? Negatif 15. Negatif 15. Yang belakang itu benar, tapi yang di depannya kok salah? Kebalik 7 sama 2. Iya, kok bisa? Jadi yang paling besar itu 7 dulu, Angel ya. Kemudian 2, kemudian negatif 4. Nah, setelah negatif 4 baru negatif 12. Setelah itu baru negatif 15. Begini ya, Angel. Angel. Iya, langsung. Iya, silakan ditulis. 80 ya. Selanjutnya, Shannon. Kamu pilih yang mana? Nomor 24 apa 25? Oh, enggak mau. Ya udah, nomor 24. 24. 24, 24. 21 aja. 21. 21. 21, gampang itu. Aduh. Aduh, ayo Nen, nomor 21. 1, 2, 4, dikali minus 8. Eh, 21, nomor 21. Pikirku yang 23, sorry. 21. Bila ditambah minus 12 sama dengan minus 3. Berapa? Minus 3. Minus 3, iya. Ya, oke, betul. Sekarang semuanya, perhatikan. Ya, jadi semuanya mengerjakan soal yang sama. Ada soal uraiannya juga ya. Jadi, Lase Septi nanti ingin Romawi A nomor 19. Nah, yang sudah kamu kerjakan, yang sudah bukunya dicoret-coret, itu dikumpulkan ke WA-nya Lase, Romawi A dan Romawi B. Jadi Romawi A, Romawi B yang sudah dikerjakan, nah itu dikumpulkan ke Lase. Sekarang kita akan mengerjakan PS bersama. Itu yang Lase nomor 22 dan 23 itu kita kerjakan sekalian ya. Itu mudah kok, Nak. Begini, nomor 22 dan 23 itu kemarin tidak Lase Septi bahas sebab itu jarang keluar maksudnya. Tidak, hampir tidak pernah keluar itu. 150 ditambah ini ya. Negatif 50 ditambah 60. Nah, ini sebetulnya sangat mudah. Ini kayak penjumlahan aja. Jadi kurungnya itu dibuka gitu. Ya, jadi siapa dulu yang mau dikerjakan? Itu sama aja dengan 150. Nah, ditambah negatif 50. Jadi ditukar tempat. Nah, itu namanya ditukar tempat gitu ya. Kalau ditukar tempat itu namanya apa ya? Masih ingat? Mungkin. Komutatif. Enggak, ya. Namanya sifat komutatif.
Ya, ini namanya adalah sifat. Ya, ini cuma apa ya, sifat aja. Jadinya Lause menekankannya ke literasi kita. Jadinya kalau yang sifat-sifat ini tidak begitu Lause safety jelaskan. Kemudian ini cuma ditukar tempat aja, ditambah 60. Nah, seperti ini. Jadinya enggak apa namanya? Cuma bertukar tempat. Jadi tidak harus bingung, ya. Kemudian oh, berarti dipindah kurungnya yang mana dulu yang dikerjakan gitu. Jadi ini berapa hasilnya? 150 ditambah negatif 50. Berarti berapa, nak? Sama aja dengan 150 positif kali negatif, ya. Hasilnya berapa? Negatif 50. Kemudian kita tambah lagi dengan 60. Gini ya. Kemudian, nah, kita selesaikan. 150 dikurangi 50 berapa? 100. 100. Kemudian kita tambah dengan 60. Ini, kayak gini aja sih. Ini namanya adalah sifat komutatif. Hasilnya 160. Yes. Nah, jadi hasilnya adalah 160. Kalau misalkan Lose, aku mau tak tulis sih dah ini supaya lebih tahu ini sifat apa, boleh. Kalau kamu misalkan mau menulis, ini namanya adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu sifat berkebalikan. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 24. Nah, nomor 24 itu 23 dong, Lause. 23. Kenapa? Kenapa harus 23? 23 dong. Yang muda dulu, nomor 23 ya. Nomor 23 ini namanya adalah sifat distributif. Nah, ini bagaimana Lause? Sifat distributif itu adalah dikelompokkan. Jadi contohnya seperti nomor 23. Ini kayak gini. Jadi dicari yang sama. Contoh 124 dikali minus 8. Ya, kemudian ada di jumlah dengan 124 dikali minus 2. Nah, ini ada yang sama toh? Yang sama angka berapa? Antara 124 dikali minus 8 ditambah 124. Nah, angka 124 itu kita keluarkan. Nah, gini. Jadi 124-nya kita keluarkan dan ditulis perkaliannya. Dikali siapa loh sisanya? Yang depan sisanya angka berapa? Minus 8. Berarti sisanya adalah minus 8. Kemudian sisanya minus 8 ditambah siapa berarti? Minus 2. Oke, gini. Jadi ini namanya adalah sifat distributif atau dikelompokkan. Boleh dikasih pengertian deh. Jadi kalau sifat komutatif itu berkebalikan. Jadi dibalik-balik hasilnya sama. Atau? Tapi loh, kalau caranya beda? Bukan, ini pakai sifat. Caranya beda enggak masalah, ini kan pakai sifat masalahnya. Makanya sama Lause ini sifatnya tidak begitu Lause safety tekankan, sebab matematika itu apa namanya, caranya bisa banyak. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan supaya kamu bisa tahu, oh ini cara ngisinya gitu. Gitu loh, Nak. Maha maksudnya Lause. Oh, jadi nomor 22 dan nomor 23 itu cara mengisinya gitu. Ini namanya pakai cara langsung. Dikelompokkan. Nah, sekarang ini baru deh kita kerjakan. Harus punya sifatnya kan. Berarti ini gimana caranya? 124 kita tulis lagi ya, dikali. Nah, minus 8 ditambah minus 2. Berapa ya hasilnya? Berapa ya hasilnya? Bentar. Minus 10. Iya, betul. Berarti hasilnya adalah minus 10. Jadi, hasil akhir berapa, sayang? Berapa? Minus. Makanya negatif. Negatif, oh ya.
Negatif 114. Masa negatif 114? 1240. Ya, betul. Negatif 1240. Bisa? Bisa. Ya. Bisa. Lose, ini akan dikeluarkan, Lose. Enggak. Lose saya tidak mengeluarkan ini. Ini supaya kamu tahu aja caranya. Ayo, Lose keluarin. Satu nomor aja, Lose. Enggak usah, enggak apa-apa. Coba, sekarang yang nomor 25 kita kerjakan bersama-sama. Nomor 25. Oh, sudah PR ya? Sudah berarti? Iya. Oke, berarti nomor 12, 13, 14, sama 15 itu berapa? 13 itu sudah dikerjakan. Sekarang lo seingin kalian perhatikan. Sudah atau kapan hari itu? Sudah. Sudah. Coba nomor 14. Nomor 14 bisa enggak? Bisa dong. Ya, nomor 14, nomor 14 yang itu kan operasi hitung berikut yang hasilnya kurang dari 250. Berarti nomor 14 itu kan harus dihitung satu-satu ya. A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Jadi nomor 14 kamu kerjakan sekarang. Langsung saya tuliskan, Valdi, operasi hitung. Yang lainnya silakan dikerjakan. Yang hasilnya kurang dikerjakan dari... di buku paket. Kerjakan aja di buku tulis. Dikerjakan di buku tulis. Soalnya kan ini banyak ya. Kan pakai cara ini. Nah, pakai cara kan. Jadi kan harus dibuktikan satu-satu ya. Harus dibuktikan satu-satu. Soalnya ini Valdi. Selain Valdi yang belum punya soalnya siapa, sayang? Sudah punya semua. Ditunggu di belakangnya Lose Septi sekarang ya. Udah selesai Lose. Ya, kirimkan ke WA-nya Lose Septi di foto. Lose, tapi Cika ngajarnya di modulnya, jadi nggak ada cara. Lose, langsung dari buku paket, nggak apa-apa. Pakai cara. Ayo, pakai cara. Cara ini loh. Sambil nilai caranya. Kurang. Biarin. Aku kayaknya udah kerjakan beberapa dari. Kayaknya udah kerjakan yang A sama C aja. Tinggal yang B sama C to. Ya, wes, C aja. Gampang. Kalau benar. Pakai cara. Curang. Kan sudah dikerjakan kapan hari kan? Kapan ini dikerjain? Greva disuruh pakai cara, aduh. Sama kayak Cika ini. Aku dari tadi ngerjain, jadi tak kira di bawah. Aku mengerjain secara bersih. Tidak menggunakan Tidak menggunakan cara. Iya, sekarang pakai cara. Kalau nggak seru, rek, langsungnya. Biarin nggak seru. Masanya soal nyari kurang dari 250 pakai cara, empat abjad gitu. A, B, C, D lagi. Kasih cara aja. Ya ampun, ini yang kurang dari 250. Lalu kalau udah ketemu, misal jawabannya sampai B, CD juga oleh dapat. Iya, buktikan semua. Dapat oleh-oleh guys. Loh, oleh-oleh. Oleh-oleh melelahkan ini. Ya usah, aku mau nggak oleh-oleh. Bukan menyenangkan, ini melelahkan. Melelahkan. Nomor 28 itu aja loh. Ini yang langsung Septi bahas sekarang dan dikasih oleh-oleh pasti akan keluar di ulangan harian.
Kalau usah soalnya nggak usah ditulis ya, nggak usah. Nggak usah. Nggak usah pakai cara. Oleh-oleh lah usah. Dua nomor aja ya. Dua nomor aja, ya udah deh. Yeay. Kapan? Sama aja melelahkan. Sudah yuk. Pada bosan Lawson dari rumah Lawson. Bentar Lawson, disuruh pakai cara yang nomor 14. Iya, yuk pakai cara. Dah. Itu ya Lawson. Tapi ya, jika itu pas Lawson bahas yang nomor bawah-bawah itu Lawson yang 14 tadi sudah dikerjain, dikasih semua jawabannya. Jadi aku cepet-cepet nulis semua jawabannya, ngitung-ngitung gitu. Terus habis aku ngerjain itu langsung yang di bawah. Makanya gak pakai cara. Sekarang pakai cara ternyata. Lause. Iya. Itu yang oleh-olehnya itu nanti dikasih soal, Pak. Itu. Nggak usah langsung jawaban aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Okay. Langsung cara maksudnya. Kalau yang 14 juga pakai cara. Nggak pakai cara. Nomor 28 nggak pakai cara. Iya sih gak pakai cara, tapi ya begitulah. Kan gak pakai cara. Berarti PR-nya itu 28 sampai 27, 28, 29. Itu garis bilangannya harus digambar juga, Lasa. Kamu nggak usah gambar garis bilangan, kamu kerjakan di situ aja, nggak apa-apa. Nanti kamu foto sekalian, nomor 28. Oke. Okay. Daripada gambar. Yang B kok, ini jawabanku 232 ya. Aku pakai kalkulator, jawabannya 110 loh. Pakai kalkulator kan ternyata. Enggak, tadi aku pakai kalkulator 110. Karena aku ngitung 232. Nggak tahu yang mana yang benar. Ayo makanya pakai cara biar mungkin Grepen aja memastikan loh sebenarnya apa tidak, ternyata salah itu di kalkulator. Ayo, salah di ini cara, juga agak cocok luruskan ke bawah sama dengannya. Oh ini kalkulatornya rasa berarti itu 27 sama 29 di 70. Wah, aku nulis 300 loh. Terus habis itu 28 di buku modul. Betul. Pakai cara di buku tulis ya, berarti. Nah, kemudian yang nomor 28. Sekarang ganti jawabannya, 102. Diam, Pan. Grafernya ya. Di tangannya berdek aja. Nomor 28 langsung dikerjakan di buku paket. Betul kan? 18. 15 kali 18. Yang C. Takut salah, Lalu. Kenapa, Nak? Salah ya, apa-apa. Enggak enak sudah. Sudah selesai nih pelajarannya. Belum selesai. Belum. Lebih. Nah, nanti yang dikumpulkan di GC. Sih kok halaman 19, sih bukannya halaman 20 ya? Nah, nanti hasil pekerjaan yang kita kerjakan bersama itu loh, Jekunia. Yang tadi harus menulis. PV itu loh, Su. Itu pastinya loh, Su. Halaman 19,
Romawi A dan Romawi B kamu fotokan juga. Nah, kemudian kirimkan juga ke Google Classroom. Jadi yang dikirim ke Google Classroom ada Romawi C, Romawi A, dan Romawi B ya. Kenapa Romawi A dan Romawi B ini disuruh kirim juga Lose sama Lose Septi? Supaya Lose Septi tahu tadi itu ketika temannya jawab, kamu itu juga kerja apa? Domblong. Sudah dong. Apa tapi kamu tidur? Ada deh. Sudah ya. Sudah ya, sampai di sini aja ya perjumpaan kita. Masih ngerjain loh sih. Ini yang halaman 20 di ini loh sih. Halaman 20 sama benar dikirim di WA. Ngambil HP. Kenapa? Nomor 14. Nomor 13. 14 loh sih, 14. Iya, 14 dikirim ke WA. Yang ini dikirim ke WA. Yang masih ngerjain yang C loh sih. Kalau 27 sampai 29 loh GC. Yes. Murah mereka. Ya. Yes, difotoin. Boleh. Kita mengfoto dengan ngeblur. Enggak ngeblur. Memang sudah waktunya beli HP baru kayaknya. Ini bayar, beliin lah lo sih, please. Ya, yang 610. Jadi beliin, kok kamu minta beliin lo sih. 610 gitu. Lo sih udah ganti HP tapi HP, kameranya kok tetap burung lo sih. Iya, mungkin kurang bagus HP-nya. Udah bagus itu punya Owen lah sih. Punya Owen udah bagus. ROG. Tapi anu ROG itu bagus. Tapi burungnya bentar loh sih. 5 detik. Jadi mungkin kurang fokus Owen, mungkin kurang fokus. Ya, kurang difokuskan. Eh, Nak, perhatikan. Besok kita akan ada kuis IPA ya. Kuis IPA. Jadi sekarang kan kuis matematika terakhir nih. Jadi besok kalau misalkan mau belajar matematika, boleh belajar dari buku paket aja. Halaman 19 sampai 21, soal yang sudah Lose Septi bahas itu soalnya kayak itu semua. Ya, soalnya kayak itu sudah. Romawi A itu B, C. Nah, sudah seperti itu soalnya. Jadi supaya enggak belajarnya lebih banyak dan kamu ngacau mau belajar apa, udah soalnya kayak itu. Romawi A, B, dan C. Paham maksudnya, Lause? Paham. Paham. Besok waktu hari Sabtu kita mau latihan IPA. Jadi IPA nanti soalnya kayak apa? Nah, itu juga Lause Septi akan sampaikan. Eh, IPA masih ada ketemu lagi enggak? Oh, enggak ya. Hari Rabu itu enggak ada ya. Mungkin hari Rabu itu Lose Septi jadikan ketemu IPA lah. Biar nanti kamu bisa bertemu ulangan harian di hari Kamis ya. Apa gravel? Aku itu peramal tanggal 16. Mari gini kayaknya ada tugas lagi buat 17. 17-an. Ya. Nah, iya. Betul. Iya kayaknya. Betul ya. Betul. Ya, betul. Betul sekali, tanggal 17 pasti akan ada tanpa tugas. Aduh. Biar seru hidupnya itu di rumah, enggak tidur aja. Ya. Aduh, orang liburnya sudah berapa tahun? Sudah ya? Berapa tahun? 2 tahun. Ya udah deh. Sampai ketemu lagi besok ya. Dadah. Kan libur itu loh sih. Kalau libur gak ada pelajaran. Ini tanggal 16. Besok lo libur lagi minggu. Ya, minggu. Masih besok satu. Bukan minggu. Minggu masuk. Minggu libur. Yaudah, dadah. Besok Sabtu lo sih. Minggu lo sih. Besok Sabtu bukan minggu.